Dinas PUPR Banjar memasang spanduk penghentian pekerjaan proyek jembatan Desa Mekarsari karena sudah melampaui batas waktu pekerjaan dan tambahan waktu yang diberikan hingga Maret 2022. Berdasarkan pantauan di lokasi, proyek bernilai 1,8 miliar rupiah itu baru sekitar 40% dari target pekerjaan 120 hari kerja hingga akhir Desember 2022 dan kemudian diperpanjang. Warga sekitar sangat menyesalkan pekerjaan proyek yang tak kunjung rampung dan tidak memberikan manfaat apapun kepada warga, karena saat ini kondisinya justru rusak total. Mulai kapan nih rusaknya nih kayak? Berapa bulan ya? 3 bulan kemarin deh. Januari. Nah, Januari lah. Itu apa awalnya yang rusak apa? Retakan siring. Siringnya udah? Geng lewang nih hitungannya. Siringnya kenapa nih? Awaknya tuh apa, hantak juga. Enggak, kalau siringnya kenapa awalnya tuh? Ini ada curucuknya juga kah? Ada kan, ada curucuknya malah. Ada lah? Ada kawat dia lah, kalau saya ini. Coba enggak hitungannya kan ada kekuatan. Jadi pecah ya tuh? Pecah. Nah terus ini, jembatan ini, kalau jembatannya ini badannya teturun enggak sekarang atau kayak apa? Kenapa teturun? Soalnya margehim, anu cuma naik ke atas tuh. Apa yang naik? Naik. Ekskavator naik ke atas tuh. Ekskavatornya? Iya. Berarti nggak tahan juga ya? Nggak tahan. Nah ini apa harapan warga ini dengan kondisi jembatan yang kayak gini? Kayak? Supaya cepat diperbaiki. Apa ya anunya ya? Supaya cepat diperbaiki aja ya? Atau harus diganti lagi kah? Ya kawat diganti mah, itu kan nyali. Ya kan kawat itu dia nunggu mah, ini bagus nombor tiang bang. Nah. Itu ya? Nombor tiang, kalau nombor tabet sini, ya, ditawasakannya iya ada anu juga kok rasa. Ini hari-hari kah lewat sini Pak? Jarang-jarang juga. Oh jarang-jarang juga. Nah ini kayak apa ini Pak? Udah berapa lama jembatan kayak darurat ini Pak? Udah setengah tahun. Oke. Nyaman lah Pak kira-kira kalau kayak gini terus? Kalau kondisinya gitu ini kurang nyaman karena agak rawan juga bagi anak-anak sekolah. Gitu. Oh ini sering dilintasi anak-anak sekolah? Iya. Nah harapan pian apa ini? Jembatannya dipercepat pembangunannya. Itu. Tapi jembatannya bagus nggak ini? Yang baru dibangun nih? Yang ini. Nggak, yang jembatan betonnya? Enggak. Ada rusaknya kayak itu? Sekarang kan kondisinya belum rampung itu, jadi dari tiga sana aja rusak. Rusak sudah ya? Padahal ini belum selesai ya? Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, telah meminta pihak terkait untuk meneliti kendala di lapangan. Kayak apa perintah terakhir, Pak? Beberapa infrastruktur juga mengalami penundaan atau masalah yang ada di Kabupaten Banjar. Tentunya kami berharap dinas terkait ini cepat tuntaskan. Tapi kita lihat beberapa minggu yang lalu memang terjadi bencana, erop, dan itu salah satu menghambat pembangunan. Mekarsari kan nggak ada bencana, Pak. Bencana erop. Itu erop sekarang, sementara itu kan mulai dari kemarin lawas sudah. Kegiatan tahun kemarin kan? Ya. Kemarin saya perintahkan segera dinas terkait untuk bisa menyelesaikan. Apa sih kendalanya seperti itu? Karena memang ini salah satu catatan dari tim auditor untuk kita hal tersebut bisa diselesaikan. Akibat kerusakan pada oprit jembatan, pihak dinas PUPR terpaksa membuat jembatan darurat dari kayu untuk membantu aktivitas warga. Taridasi Tompul, Duta TV, Martapura.